Ekspedisi Eksa 2023. Jaya, jaya, jaya. Pertama, sebagai koordinator umum ekspedisi Eksa tahun 2023, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Cahyo. Di sini saya tidak akan memberi sambutan Bapak, tapi di sini kami hanya akan mengucapkan kula nuwun permisi ngeten untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Kecamatan Solo. Harapan kami untuk adik-adik ke depan nyun tulung ilmu yang adik-adik dapat adik-adik manfaatkan untuk masyarakat. Dengan mengucap bismillah resmi kami buka. Ekspedisi sendiri merupakan adalah kegiatan penelitian dari Environmental Geography Student Association atau EGSA. Kami dari ekspedisi EGSA terdapat 7 divisi kajian. Ada SPG, Survei Pemetaan Geomorfologi, yang mana nanti akan melakukan penelitian tentang validasi kesesuaian bentuk lahan dan juga penggunaan lahan di Kecamatan Solo. Kemudian ada divisi survei hidrologi atau hidrologi permukaan dengan topik penelitian pengukuran infiltrasi di berbagai penggunaan lahan. Kemudian ada divisi manajemen bencana dengan topik penelitian identifikasi kerawanan longsor. Ekling atau ekonomi lingkungan dengan topik analisis produktivitas pertanian. Kemudian ada divisi geohidro dengan topik penelitian kualitas mata air di Kecamatan Solo. Ada human geography dengan topik penelitian konsep pernikahan bagi generasi Z dan juga milenial. Struktur geografi dengan topik pengembangan sarana dan juga prasarana wisata. Sudah membuat peta penggunaan lahan. Secara keseluruhan dari 16 titik yang kami kaji, membawa sampel air itu ke lab untuk dilakukan uji. Kami mendapatkan hasil bahwa konsep mengenai pernikahan cukup banyak berubah. Usulan atau rancangan berupa pelebaran jalan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemilihan kesehatan SLA sebagai lokasi kajian ekspedisi telah melewati berbagai pertimbangan. Namun yang menjadi pertimbangan utama kami adalah keindahan dan juga keunikan alam SLA yang diapit oleh buah gunung agung, yaitu Merapi dan juga Merbabu. Keunikan ini membuat kami berpikir apa yang sebenarnya dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita manusia melalui alam ciptaannya. Dengan demikian, kami tim ekspeditor Ekspedisi Eksa 2023 dengan tema The Land of Fire, Unravel the Grace and Curse of the Mighty Merapi, izin undur diri dari Kecamatan Keselon. Sampai jumpa pada Ekspedisi Eksa 2024.